warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibnu Umar, di channel Dokter Ilmu Islam. Kali ini kita akan berbagi ilmu tentang bagaimana membuat absensi di Google Classroom. Oke, bagaimana cara membuat absensi di Google Classroom? Langsung saja, pertama kita buka Google Classroom-nya. Kemudian sobat silakan lihat di atas ada di sini forum tugas kelas, anggota dan nilai. Kita langsung ambil tugas kelas ya. Oke, pertama ambil tugas kelas, kemudian kita buat lalu silakan diambil pertanyaan ya. Kita ambil pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya apa? Pertanyaan adalah kita tulis saja tentang absensi peserta didik dalam sesi pembelajaran SARTAI Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Oke, apa petunjuknya? Silakan Ananda mengisi absen terlebih dahulu. Oke, kita tengah kata form yang kita bisa diakar sebagai lebih kehadiran di kehadiran dalam pembelajaran dari hal ini klik hadir. Ini kita selesaikan ini pilihan ganda ya, ini opsinya tadi. Ini kita rubah, coba menjadi hadir. Oke, hadir. Kemudian lihat yang kanannya, sini kelasnya kelas tutorial. Oke, kelas tutorial. Oke, lanjut. Poin tidak ada nilai, kalau semua nilai tidak ada nilai, kita buat tidak ada nilai. Tenggat waktunya ya, untuk semua siswa tenggat waktunya kita tentukan ya, tanggalnya saya besok tanggal 5 ya. Kemudian tanggal 28 20 ya, dan atas waktu finishing absennya. Oleh jadi kita bercepat karena itu tidak terlambat, tapi 8 20. Oke, selesai. Saya dapat 16 jawaban soal lainnya. Oke, ya. Topiknya absensi. Coba topiknya ya. Absensi kelas TAI. Siap. Kita selesai. Kemudian kita buat jadwalkan ya. Lihat di sebelah kanan jauh yang di sini, kita ambil jadwalkan kapan besok jamnya. Berarti jam berapa dia absen? Karena jam kita jam 7.30, berarti jam 7 lebih cepat aja, 25. Oke, jadwalkan. Oke, sudah sempat, nanti anak-anak akan lihat ya, sampai di situ.